Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulun Nabiul Karim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang khatib muliakan Abu Imam Syi' dan mandung getanyo yang kahadir baurang yang berbahagianyo, yang manteng negasih li Allah, yang manteng beri maunah hidayah dan taufik hingga han berat badan kitanyo bak tabah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dikala Ramadan datang, ada satu ibadah yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad, yang mana ibadah tersebut merupakan ibadah wajib, yang ibadah tersebut merupakan ibadah yang hikmahnya luar biasa. Ibadah yang wajib yang hikmahnya luar biasa yaitu ibadah puasa. Dalam Al-Quran Allah menyatakan sendiri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat segolong umat Muhammad. Tepu hikmah puasa yang paling luar biasa, la'allakum tattaqun. Habis Ramadan, apabila kita laksanakan puasa penuh dengan keimanan, keikhlasan karena Allah, jaga perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, jaga perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, jaga yang haram sampai yang makruh, dan jangan berlebihan makan yang dibolehkan. InsyaAllah habis bulan Ramadan akan menjadi sosok manusia hamba Allah umat Muhammad yang luar biasa. Pakat jid ke urung takwa dan kemuduahnya mupoposinya, mupoposinya jid ke urung takwa. Karena makna takwa, orang-orang yang sudah bersifat dengan takwa, imtithalu awamirillah wajitinabu nawahihi, menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangannya, itu orang yang takwa. Menyertanya orangnya tak semayang, tak tim, tak puasa, tak tim, tak mendekah, tak tim, tak jak wajib, tak tim, tak umrah, tak tim. Alian buk maksid mantang judi, nagetanya suap menyuap, nagetanya riba, naruh tanya, itu bukan takwa namanya. Urang takwa yang giyu oleh Allah bersungguh-sungguh dia kerjakan, yang dilarang oleh Allah juga bersungguh-sungguh dia tinggalkan, itu orang yang takwa. Salah satu ibadah yang membawa makam paling tinggi di hadapan Allah, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang hina dalam pandangan manusia, yaitu ibadah puasa. Maka ji puasanya ne puyu melero ne becu. Menye puasa sekedar tenduk tenggerah lagi anak mitika. Eh puasa ajna nunggu. Tapi lalu-lalu saya kata puh-puh-puh tabat, tak puh-puh motor leh. Walaupun imata meling-ling, baik putih-putih. Eh, puasa dah. Tapi tanya yang kat Tuhan, baiklah lagi yang puasa. Memberi hikmah. Habis Ramadan, buhi urung puasa. Yang main judi, baiklah dalam judi. Yang berokan bungong peng, baiklah dalam bungong peng. Menyoborokan yang memang adu domba kau, mupat kau, baiklah ya tanya. Ruh tiga-ga kadang-kadang namanya manusia itu biasa karena tanya hana maksum ke Nabi. Tapi hana mula hana mubah-ubah lagi-lagi
nyopengaruhkan ibadah puasa dalam doa yang berbahagia. Jadi menyemenan puyung puasa. Memang tetap biasa-biasa puasa. Tetap kelakuan tanya mekat lagi biasa dengan tak puasa. Kerja lagi biasa. Anak kelakuan khusus lagi sembahyang. Tapi hikmahnya luar biasa. Menyuhawa dan kumutuah bujit kurun takwa. Yang makam yang paling tinggi pada Allah. Jaga puasa dengan baik. Karena mulia dalam pandangan Allah bukan karena banyak hartanya. Mulia dalam pandangan Allah bukan karena besar pangkat jabatan kekuasaannya. Mulia pada Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia pada Allah yang selalu bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang dititahkan oleh Allah, juga bersungguh-sungguh menjauhkan yang dilarang Allah. Itu takwa. Kejap dengku mepotnya menyo sembahyang lagi urunyo uru Jumat tajak Bandung. Alian traweh tajak na Bandung. Tak baca Quran na entik but lagi ser. Semulit menteng lagi ser, upak gop lagi ser. Nya leureung nunggu. Ketajai lah masjidnyo karak Bandung tu. Tapi urung-urung yang luar biasa yang dibawa oleh puasa itu sendiri la'alakum tatakun. Nyo dengku hana mepopo urung. Yang kerja punya puasa tunduk tenggerah hana jimat lauro Ramadan alanya hana masukkan sesuatu dalam rongga terbuka tetapi yang bisa membatalkan pahala puasa nyo yang biasa haik terpedun babah bekna tutu sulit babah bekna tutu riba mupak go pegah kekurangan go piti uro al-ghibatu tuzilul amal as-salih. Ghibah bisa menghilangkan ubena amal soleh yang kita kerjakan. Asal kata duk tak pegah anak betul ego. Asal kata duk tak pegah anak betul ego. Mulai pun puasa, tekedi na puasa lep loh lima uro, mal lep loh lima uro, tak kena pegah ke gok nombor dua. Nyen, ubena amal soleh, jangan mimpi akan kita dapatkan. Abih ubena amal soleh katanya. Pahala umrah, pahala haji, pahala sedekah, pahala sembahyang. Abih, so tukang pabih. Al-ghibah al-ghibatu tuzilul amal as-salih. Yang kerja baik tak taduk tumpuk dalam bulan puasa kan hanjut du asal kata duk kata pegah ke gop kan teman sabit-sabit tengku adat sabit tengku tak pegah ke gop tak pegah ke tengku lain asal kata duk kata pegah ke gop menyona la urung ngerti duk anak pegah ke gop yang bibit awliya urung anak barang. Temai lo nungku hana lo pegah. Lo dengar saka hana lo kenapu. Al-muqtabu. Wal-mustami'u. Syarikani fil ismi. Urung mupat. Urung dengar. Urung mupat. Mesyarikat buat dosa. Benda-bekih hana sabi. Na dosa ubi gunung. Urung mupat. Tanya dengar ubi gunung si. Tapi tanya orangnya tak kena. Ilo hana lo pegah nungku. Lo duk saka. Dengar na. Sabar nungku dosa. Kejut jaga begat menyebut hana tim ayah lun kakak tu kedi bek 70 umu bek 80 siri bek tahun juga bi umu lah Allah Ta'ala titik tahun puasa but hana got habis-habis mulang lagi-lagi tahun menyu ibadah puasa tidak kita jaga menjaga begat aliyah lom buna jaga lom bek na harim termasuk makanan harim. Punya makanan harum langsung hana dapat jauh. Lagi darah, aseh, buih, hana dapat jauh. Tapi usaha lewat usaha harum menghasilkan uang haram. Hingga, oh watih tabloh barang termasuk juga haram. Toki sabay, nyan hana puyak lumpuh getung ibadah oleh Allah. Inna Allah tayyibun, la yakbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Baik dalam pandangan agama halal. Toki sabay, tukang pembungong peng. Alinya suap menyuap. Peng riba. Pengek kau main judi. Ngen pengnya tamu belau sabi-sabi. Apakah tablo cindui. Tablo mi. Tablo ngkut. Tablo beruh dengan buka puasa. Jangan mimpi puasa akan diterima oleh Allah. Kalau ada yang haram di dalamnya. Teruk kena sampai jaga. Tunggu. Hanggedung lah Allah Ta'ala. Tak harum nunggu. Hanggedung. Acilap je. Barangkali kitab. Barangkali hadis je. Hanggedung lah Allah. Hanggedung. Tok kena jaga tunggu.
Jadi no kadang-kadang kita nyokong ke roh teman-teman dapat jual terharim. Terus ke anak yatim. Tukis sebeh saya ke puasa santuan yatim juga jakrung beri kuput tak puasa tunggu nuraka alam babah ni yatim. Kan ta'ut ke roh tajuk. Ini jaga bukut. Bik si tengku biasa-biasa mentang hana permunci. Kakak. Puasa-puasa. Saya ketuk belum puasa-puasa. Habis puasa lagi sehat. Lombahkan lam puasa lagi sehat. Bila anak habis puasa, lam puasa lagi sehat. Oleh karena demikian, jaga ibadah puasa. Karena ibadah puasa, ibadah luar biasa. Menyak membangkit kitanya bahawa ibadahnya bersungguh-sungguh tapi pada dan tak penjauh larangan Allah. Bedih pada pribadi kitanya. Bahawa tanyonyo sapu tahana dongo. Dro tanyo milik Allah, harta milik Allah, alinya tenaga yang gejuk oleh Allah milik Allah, pangkat jabatan kekuasaan milik Allah, anu milik Allah. Menyona sabuh lam benak kitanyo de ngan mata ulai kitanyo dan mata hati, tanyonyo milik Allah sapu tahana. Bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Syukur atih pu yang kagebi oleh Allah. Kibat dan syukur, tapi pegah-pegah syukur, tanya bersyukur. Syukur adalah tak pakai nikmat Allah, bak niu oleh Allah. Lulang-lulang dia kata, nak mufum syukur. Sambil-sambil, bak babah dia pegah. Bak tua-tua tanya bersyukur, bak tua-tua bersyukur. Sambil bak babah urungnya. Tapi di lapangan kadang-kadang urung pegahnya nak bersyukur. Kibat syukur, tak pakai nikmat Allah, bak niu oleh Allah. Tanyo dro tanyo milik Allah hagi ubah oleh Allah. Anak ketanyo milik Allah hagi ubah oleh Allah. Harta ketanyo milik Allah hagi ubah oleh Allah. Pangkat jabatan kekuasaan milik Allah hagi ubah oleh Allah. Ba nikmat bagi ubah oleh Allah itu syukur. Mamnya tanyo lebih-lebih gebi harta oleh Allah. Kri nyah na syukur nunggu. Karena ini tak tanda aju urung iman yang betul-betul iman dua buah sifat bagoknya hana gede sifatnya. Teh sifat tanda urunyan iman ka betul. Yang pertama sakha, dia itu dermawan. Duh sabe-sabe ya tedu ya Allah, nyu harta yang najuk lero nasi'a atadro ya Allah, si'a nak singgah baklud. Duh sabe-sabe ya. Duh atra Allah. Hana de hadadro. Jadi hana bua abang terdekat. Tapi menyodih hati ada orang berubah buah orang terdekat. Tiba orang tatra ada sebab. Tapi nyokan hati ada orang. Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Milik Allah akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ba harta, ba giubah li Allah. Sedekah bila lah Ramadhan. Tasaddaqu walau bitamaratin fa innaha tasuddu minal ja'i'i. Wa tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Beri sedekah olehmu walau bitamaratin, walau dengan sebiji kurma sekalipun. Kepuri sedekah oleh Rasulullah karena sedekahnya bisa menutupi bagi orang yang lapar, wa tutfi'ul khati'ata, dan bisa memadam kesalahan dosa yang diperbuat oleh hamba. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana memadam oleh oleh air akan api. Sebagaimana takala lei ejipu lenapui menentu dipepadam dosa hamba oleh sedekah. Ni kejit uru-uru nukum tuah kagak buka pintu hati le Allah deh yang betul-betul yang salah-salah. Hana senang hati ke menyogok kalan urung gasin la kampung menyogoknya genikmati kenikmatan kekayaan. Menyogolem getemi berbagi dengan urung miskin. Itu orang yang sudah dibuka pintu hatinya oleh Allah. Yang kedua juga menyangkut dengan sedekah. Apa kata Rasulullah? Ittaqun nara walau bisyakki tamaratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Takut olehmu akan api neraka. Buya tekapun neraka. Walau bisyakki tamaratin, walau dengan bersedekah dengan sebelah kurma. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Musiblah kurma sihai berat tak gasin. Dengan sebuah kalimat yang baik. Pokoknya usahakan dalam Ramadannya bujuk kitanya urung yang paling gegasih kecintai oleh Allah. Ta urung yang paling gegasih kecintai oleh Allah. Ahabbul ibadi ilallah ta'ala amfa'un nasi linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah,
hamba yang paling disayang oleh Allah, hamba-hamba yang selalu membantu, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Salah satunya orang-orang kaya dermawan yang selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah orang-orang yang paling dicintai Allah. Penyemenan melakai doa ba Allah. Dang Ramadan betaruh imata sabi ya Rabbi, yang kena beri harta ke lun ya Allah. Nepujuk lun hamba don yang dicintai le don ya Allah. Bemurah tangan lun ya Allah. Bebagah lun sedekah ya Allah. Bet sampai lun nelak nak le don dengan kekayaan yang kena beri ke lun ya Allah. Bet sampai nepaharim surga don ya Allah. Karena urung kaya yang krit metulih bak pintu surga. Anti haramon ala ganiyil bakhil. Haram masuk surga orang kaya. Miliaran kadang peng tumpu metuah bak beng. Harta kok le tunggu. Tapi urung masyarakat lang kampung, anak-anak yatim, fakir miskin, inang janda, hai te merasa saka bak katanya mesti kilo tunggu. Kepu tunggu kayanya. Kepu tunggu kayanya. Kepu tunggu. Itanya tablong kut yang mangat-mangat, tablong kut yang gelom keneng eh, yang baru-baru memang mangat tapajuh ngane perumok. Diurung gasin kadang-kadang nungku mendoa, genek blo yang get ungkut hanangan ke blo saka. Tema menyukana saka bak katanya jitlah ke blo ungkut, ate ke blo ungkut piang bro. Pakan ke blo ungkut yang murah, minyak nangan ke blo campli bawang tinak sapu, minyak ngan getagun kuah kanek di rumah. Itanya mangat tu, pupu yang tacok nah. Urungnya hanan pikir beok kampung. Amanah lun tuan dikrek kepada pribadi lun tuan dan kegetanya ba Bandung. Urung-urung yang kagak pertinggal harta oleh Allah, menyeuronya getempa be harta, pasti tinggai. Lun tuan ulang, yang tempa be harta dalam sedekah pasti tinggai. Yang kebah-kebah harta pasti habis. Kiban penjelasan? Urung yang temu sedekah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Leuh ne semano, leuh ne pegapan. Ne sembayang ya ba lang kubu gede. Leh tanam gegleng bak lawah dua kret bak ujung ngam bak orang. Giak wo uru. Yang kenyang tengku harta yang kata juk idunya, Allah kembalikan yang pengen ngetanya lang kubu. Ku bahagia uru-uru tim sedekah dan pemuduah yang berbahagia. Urung yang tim kebah harta apa habis bak sedekah pasti tinggal. Urung yang kebah harta pasti habis. Inna lillah manancit. Uro kelepluh, uro kesertuh ayah. Hei tengkui kampung, tengkui mum. Hei dusun, hei kesik. Kesik, tengkui mum. Nyempat harta kamu ke kebah le ayah. Tolong bagi tak secara hukum syar'i. Paduk siapa kamu merumpuk. Masya Allah kadang-kadang merumpuk sebuah miliar. Naik lebih sebuah miliar. Yang tak cok bau rinsiknya. Hana payah taruh iru'uh. Paduk berdoa ni. Nah. Oh, waktu merumpuk harta pusaka. Jiduk. Ah. Bek tak cok bertanya oleh ya. Ayah tanya dik tak ke sedekah? Tajuk oleh mesabuh miliar. Tajuk ke masjidnya, ke masjid je. Bek le tak tajuk bertanya. Ayah tanya dik tak ke kebah harta ke roh. Paduk roh anak nak nunggu. Hana nunggu. Hai tim le yang sedekah le anak ke ya hai tim nunggu. Eh tim lu ribe sabuh sah tu mai tim. Peng tak jaya ke bah. Hana le tunggu tanya dah sangat ide. Ya Allah nak pertengah lun. Fa asaddaqau aku minta solehin. Lu nak bersedekah ya Allah. Ke anak yatim lu nak jok dukna. Ke masjid lu nak jok dukna. Kinang janda lu nak jok dukna. Kupulang kubur. Kupulang. Ini kejut bicara. Urung yang tempa habis harta. Duh. Bagoknya hartanya milik Allah. Kau nak teragoknya. Urung-urung yang kebah harta. Yakinlah. Pasti habis. Hanjit tak miliki mubi'uk. Turun cik lu berbahagia. Oleh kerana demikian. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi Nabi Natihat kegetanya orang kemudua. Kibar Nabi Natihat kegetanya oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi nyogot tak natihatnya. Teman puji ke natihat kegetanya ngahan tergantung ati kegetanya. Monyo ati kam ati urung ruk langit je Yahya bin Natihat kegetanya hai tamang lam dada kegetanya. Tekedi urungnya yang baca kutubah urung ruk langit meserban gedang baca kutubah urungnya ilakwinya hai tamang lam ati kegetanya. Tak dengar. Tapi hantar pengar. Pakan. Ati kagum mati oleh Allah. Apabila ati kagum mati oleh Allah. Tidak mau lagi dia itu menerima kebenaran. Gepegah ubi gepegah. But tak tanya hantar buah dia. Apa nasihat Yahya bin Mu'ad Ar-Razi? Tuba liman tarakat dunia qabla antatrukahu. Berbahagialah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya.
bahagia tat uru-uru yang tim kebah dunia segolom dunia kebah gonyan ditafsirkan dalam hadis pu makna dalam penafsiran pu makna harta dunia harta uru-uru yang tim kebah harta bak jalan Allah horonyo nyat urunyan urung yang berbahagia segolom harta kebah katanyo urung waten harta getem sedekah ah wate ka bangkrut hantulah dekedi harta gitu pulang oleh Allah Taala golom meninggal ka bangkrut ke hantulah bakon handapu dengku ada ka bangkrut nalo tume pegak masjid urunya nalo tume sedekah kana yatim hantulah nata pergunakan atena harta ada kala tetanyo kamate innalillah segolom harta cok legok nyen tatip infakkan bak jalan Allah tiap hari tiap hari tiap hari insyaallah tuba berbahagialah mereka-mereka yang meninggalkan harta sebelum harta meninggalkannya. Yang kedua nasihat Yahya bin Mu'an Ar-Razi, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Berbahagialah orang-orang yang sedang membuat kubur sebelum dia masuk dalam kubur. Kiban tepegak kubur nunggu, puitia cok cangkoi tacatok aja tepegak lubang, bukan. Makna pegat kubur tak pubut sabah but yang butnya bisa menyenangkan tanyo taih lam kubur. Itulah amal solih. Pubut yang giyu dan kebah yang dilarang. Itu sedang membuat kubur. Yang ketiga kata Yahya bin Mu'an Ar-Razi, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu bil mauti. Urung-urung yang berempat keberuntungan, berbahagia. Urung-urung yang rida Allah sebagai Tuhannya. Ditanya bab-babah sebagai rida Allah Tuhan. Allah Tuhan tanya-tanya bab-babah rida. But hana. Urung rida Allah sebagai Tuhannya. Yang niyu li Allah hana takubahli. Yang gelarang hanta pubukli. Itu makna rida. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita patuh. Itu makna rida Allah sebagai Tuhan. Leboh kelompoknya mendapat bahagia. Tak melaki doa bahawa Allah. Ya Rabbi ya Maulana. Tanyonyo yang kehadir Bandung Muronyo di masjid yang mulianyo benebuka pintu hati oleh Allah Bandung. Orang yang baik bukan orang tidak bersalah, orang yang baik bukan orang tidak berdosa, tapi yakinlah orang yang baik orang-orang yang selalu tobat daripada salah dan dosa. Kikir krit dosa ya. Krit bakhil itu sifat keji dosa hanggebi krit oleh Allah Ta'ala. Rasulullah tidak baca sejarah dekat dekli. Ubena harta ijo dego ke sedekah lo. Hingga-hingga payah puasa ro. Itanyo bet tingkatnya. Kedro tu bubena urang fakir pitabi. Bete tepuk belanja tok 200,000. Yang totong rumah tanyo mo imame hana. Ale itu nate. Bet menan kaya tanyo. Bet sampai gelak nak le Allah gemurka le Allah. Memang itu ada tanyo, tak usaha kedro tu, tapi ada hak orang lain. Nyo bersadar tu. Bersadar insyaallah tak melaki tiga-tiga ya Rabbi ya Maulana nebuka ya Allah dengan berkat Ramadannya pintu hati kamu ya Allah Bandung bedah yang benar itu benar kami kerjakan yang salah itu salah kami tinggalkan moga kiranya kami jadilah hamba-hambamu yang selalu engkau cintai ya Allah yang selalu engkau ridai ya Allah tidak sanggup kami menahan azab neraka-Mu ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءنا وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا ذكر الله أكبر.